Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya lagi ada di Taman Pancing ya. Ini adalah tempat wisata yang setahun ini selalu berkembang ya. Kalau kemarin itu cuman pasar aja, tapi sekarang sudah ada booth-nya, sudah ada kuda, sudah ada trampolin, ada balon ya, ada taman balonnya. Dan di sini paketnya ini serba 10.000 ya. Naik kuda 10.000, naik but 10.000, istana balon 10.000, naik trampolin 10.000 ya. Oke, tapi memang kalau masalah waktu memang tidak sepuasnya, dibatasi sekian menit saja, atau kalau naik but ini sekitar sekian putaran saja. Oke, saya sebagai orang tua, saya sebagai ayah, saya nggak naik ya, saya nonton saja. Jadi itu anak sama istri saya, dua anak saya dan istri saya. Saya nggak ikut, saya nonton aja dari atas ya. Oke, itu dia naik, naik. Oke. Oke, itu ya anak saya ya. Halo. Oke, jalan. Ini jadi peluang ya, peluang usaha ya. Jadi cukup terjangkau dengan paket serba 10.000 ini, kita bisa menghibur keluarga, terutama anak-anak. Kalau selain di sini, terus terang jujur, ini mahal kawan-kawan. Jadi kalau berlibur selain di tempat ini, selain di Taman Pancing ini yang serba 10.000 itu mahal ya. Untuk tiket mahal, untuk paket yang lain juga mahal. Contohnya kemarin waktu saya wisata ke Bedugul, itu saya masuk ke Blum, itu bayarnya 30.000, anak-anak 15, tapi nanti di dalam juga nanti ada, masih ada paketnya, paket wisata wahana anak-anak juga masih bayar lagi 25.000 rupiah ya. Waktu saya ke Rasta Zoo itu kemarin juga, selain tiketnya 75.000, di dalamnya juga itu masih bayar ya, bayarnya itu untuk ngasih makan gajah itu masih 25.000. Untuk naik motor ATV ban 3 itu juga sekian ratus ribu. Jadi masih ada paket-paket, bahkan berfoto sama binatang, yaitu foto sama burung kakak tua itu pun masih berbayar juga. Sedangkan di sini ini dihitung serba 10.000, jadi masih terjangkau untuk kategori wisata di Bali. Ini wisata di Taman Pancing ini masih kategori tempat wisata paling terjangkau ya. Oke, di mana tadi anak-anak dan istri saya ya? Saya lihat dulu di mana. Oke. Nampaknya jalannya agak jauh ya, mungkin sekitar 300 meter. Jadi setelah 300 meter dia mutar. Oh, itu dia di pojok sana itu. Dekat jembatan sebelah kiri dua dari pojok itu ada anak dan istri saya ya. Ya, mudah-mudahan membawa kebahagiaan terutama bagi anak-anak ya. Saya sebagai ayah tentunya pengen anak-anak saya itu punya hiburan tersendiri, dan alhamdulillah dengan uang 10.000 per orang sudah bisa menghibur anak-anak. Nah, ini karena saya nggak ikut, jadi bayarnya tadi 30.000 ya. Bayarnya ke sopirnya, ketika mau turun baru bayar. Nah, karena bertiga, anak saya dua dan istri saya satu, jadi bayarnya 30.000 rupiah. Oke, itu dia anak saya. Oke. Alhamdulillah. Itu dia. Saya lambai-lambai dulu. Jumpa Zakia. Jumpa Zakia. Dadah. Jumpa Zakia. Jumpa Zakia. Dadah. Halo.
Halo Julpan Zakia. Oke. Oke, sambil nunggu anak saya pemain boot ya, naik boot. Saya akan mereview jalan-jalan sekitar sini. Di sini ada apa aja sih? Kita jalan dulu dari sini. Nah, ini naik kuda. Naik kuda ini bayarnya 10.000 per orang. Kita nanti dituntun jalan ke pojok, balik lagi ke 10.000. Ini juga ada mancing-mancingan. Oh, ini mencari ikan. Nah, pakai jaring nih. Pakai jaring. Ini ada permainan bola juga. Wah, ini bisa. Ini miniatur kecilnya. Kemudian bisa nerobos ya. Ya, bisa nerobos ke pojok sana itu ya. Nah, ini juga serba 10.000 mewarnain. Ini juga 10.000 juga. Oke. Ini juga jajan-jajan. Dan harganya ini jajannya ini harga merakyat ya. Ya, serba Rp1.000, serba Rp2.000. Ini ada juga permainan melempar ya, game melempar 15 gelang Rp10.000. Tapi saya sebisa mungkin tidak mencoba permainan-permainan yang ada sistem gambling ya. Saya nampaknya sudah cukup taubat kalau sistem gambling gitu ya. Jadi mengajarkan kita untuk berharap lebih ya. Makanya saya anti yang gambling itu, saya anti ya. Oke, di atas sana juga, sana ada Istana Balon ya. Istana Balon juga satu anak bayarnya Rp10.000, dan anak saya sudah nyobain bulan-bulan lalu sebelum puasa itu juga nyobain di sana ya. Bagusnya. Halo Julpan. Halo. Majid. Mana Majid? Itu Majid. Oh iya, mana Mbak? Oh iya, Majidnya di situ. Oke. Hei, baru aku ngomong. belum ban, ayam belum ban. Oke, ini anak saya lagi jajan ya. Oke, Julpan Zakia jajan apa? Jajan apa nak? Aku jajanan jeli susu sulis. Oh, jeli ya. Oke, iya. Enak kali ya. Kayak Nutrijel itu ya, bentuknya ya. Oke, anak saya yang kedua ini sekarang naik kuda. Ayo jalan. Halo Zakia, difoto ya. Zakia, hadap ayah sini. Ya enggak apa-apa, wes. Dah, yuk jalan yuk. Nanti Majupan di sini. Mau ngikutin dari belakang? Mau ngikutin dari belakang kamu? Oke, nanti kita tunggu dari sini aja. Nah, nanti kan anak saya balik ya. Waktu anak saya balik nanti saya. Oh, Zakia sudah kembali. Zakia sudah kembali. Halo. Mana bundanya tadi? Turun ya.
Zakia, awas Zakia turun, mundur. Oke, maju pan naik kuda. Maju pan naik, mundur ya. Malahan jerit. Maju pan senang banget tuh. Maju pan senang banget naik kuda. Oke. Tunggu aja di sini ya. Itu dia anak saya Julpan. Halo Julpan, kamu naik kuda ya Pan? Ada, turun Pan, turun.